Jadi dalam video kali ni kita nak buat gaming test untuk kita punya OnePlus Note N10. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita nak cuba sejauh mana Snapdragon 690 dekat OnePlus N10 ni. Power ke tak untuk main game? Jadi jom kita mula. Jadi kalau tengok dari segi kat sini, inilah spek yang saya guna untuk test run kita punya OnePlus Note N10 5G ni. Okay, Snapdragon 690, 6GB RAM, 128GB memory dan juga 90Hz. Jadi first kali sebabkan dia ada 90Hz, kita onkan dulu. Okay, kita type refresh rate. Okay, ada. Jadi kat sini dia dah guna 90. Okay, jom. Yang kedua kita nak cuba. Okay, brightness paling tinggi. Kalau tengok, brightness dia paling tinggi sangat kan. Okay, saya pun nampak terang teruk ni. Jadi brightness dia saya cuba untuk adjust. Saya cuba macam tengah sikit. Okay kot. Tengah boleh lah. Okay, seterusnya kita nak clearkan kita punya memory kat bahagian belakang. Bye-bye memory. Okay, semua memory dah hilang. Dan last kali sebelum kita mula, kita nak check dia punya suhu. Okay, suhu kat bahagian depan kita ada sekitar 35.8. Ini yang sejuknya, 35.8 macam tu untuk screen. Dan kalau tengok kat bahagian belakang, belakang dia panas sikit. Standard lah tu kan, 36.2.3 kat bawah 0.4 paling. Jadi kita letak dulu kita punya termometer kat tepi dan kita try login. Okay, jadi kita nak test 8 game. Game ni yang biasa sangat nak tengok. Okay, saya tak tukar lagi game-game yang saya nak cuba. Kita ada Spark 9, PUBG Mobile, Honkai Impact, Genshin Impact, PES 2001, Call of Duty, Free Fire dan juga Mobile Legend Bang Bang. Jadi first kali kita akan mula gaming test ni dengan Outspot 9 terlebih dahulu. Okay, kita dah berada dalam game Outspot 9. First kali macam biasa, kita nak sound and display dan kita gunakan high quality dan restart kejap. Okay, jadi kita nak test satu game kat sini. Okay, kita main je lah apa-apa mood kat sini dan tengok best ke tak. Wow, ada kereta baru ke ni? Oh, kita test. Tengok, jom on. Selamat datang ke Outspot 9 dan kita nak try ni. Okay, kalau tengok mungkin gelap sikit sebab saya adjust kecerahan dia dalam 50 je. Okay, nampak gayanya semuanya okey kat sini. Kita test sekejap. Mungkin sedikit lagi tapi kita bagi masa. Dan nampak gayanya dah tengah-tengah game sikit. Dia dah okey lah dia punya grafik ni. Okay, nampak gayanya smooth untuk high quality. Tak ada masalah. Dekat masa sekarang panas pun saya tak rasa lagi rasanya kan. Okay, kita nak habiskan dulu macam mana. Dari segi detail saya boleh katakan agak detail kat sini. Dan kita dah hampir ke finish dan habis. Okay, habis sudah Outspot 9. Jadi jom tengok suhu untuk game Outspot 9 kita. Okay, dekat bahagian depan kita ada suhu sekitar 38. Tak cecah 40. Memang mantap. Sejuk dengan 37.7.8. Okey lah. Okay, kat bahagian belakang pula kita tengok. Bahagian belakang kita ada suhu sekitar 38.3.4.6. 0.7. Jadi boleh lah dia nak mencecah 40 tapi belum lagi untuk game Outspot 9. Jadi untuk game Outspot 9 dia pass. Jadi saya tak clearkan RAM kat sini. Okay, RAM dia masih dia ada lagi dan kita nak test game lain. Kita nak cuba PUBG Mobile. Jom. Jadi geng, kita dah berada dalam PUBG Mobile. Okay, kalau tengok setting yang ada kat sini, untuk grafik kita ada Smooth Ultra, Balance ada Ultra, HD ada High. Okey rekod eh. HDR tak ada dekat sini. Jadi okey je lah kita guna yang paling tinggi, HD dan High. Dan jom main satu game kat sini. Dan risau saya dah download semua resource kat sini. Okey, dan rasanya tak ada masalah lah untuk dia run. Jadi macam nak tengok kat sini, ini dah grafik yang saya guna. Sekali lagi saya ulang. Okey, mungkin anda tak nampak, kita akan gunakan grafik HD dan juga High. Okey, saya rasa dia punya kecerahan pun macam okey-okey. Kita naikkan macam 75% kat sini. Okey kot. Sebab kalau guna 50 rasa macam tak berapa panas kan smartphone ni. Jadi kita nak cuba dia panas. Kalau tinggi sangat nanti dah tak berapa cantik pula dia punya tangkapan video tu kan. Jadi setakat ni saja dan kejap lagi kita nak turun dan kita nak cari orang untuk memburu dalam PUBG Mobile. Okay, okay, nampak gayanya sepanjang saya main, saya rasa semuanya smooth lagi kot. Tak ada masalah kat sini. Boleh main dengan grafik macam ni. Mungkin grafik dia tak tinggi sangat tapi okey lah sebab dia siri 6. Selalu kalau Snapdragon siri 6 mesti setakat HD je lah. Okay, ada orang pula. Aduh. Okay, saya nak cuba dia punya gyro kejap. Okay, jom tengok dia punya gyro. Kita buat always on kat sini dan tengok sensitivity dia. Okay, kalau tengok, sensitif, tak ada masalah. Kalau macam saya tergoyang-goyang sikit pun dia ikut. Ini yang best. Kalau sensitif memang cun lah untuk guna gyro. Okay, jadi tak apa, saya akan tutup dulu punya gyro. Okay, dan kita main macam biasa. Okay,
Okay, sebab tersidut lagi sekali ni. Okay, tak apalah. Okay, selain benda dia punya gyro yang agak smooth kat sini, benda yang saya suka dia tak rasa panas sangat. Saya rasa saya dah main. Okay, kalau rasa kat bahagian belakang ni dah panas, tapi kalau pegang ni dia tak ada lah rasa macam menyengat dia punya hangat tu. Ha, tu dia hangat terus. Ha, tak apa, sekejap lagi kita nak tengok dia punya suhu. Jadi saya akan habiskan satu game untuk PUBG Mobile ni. Yes, winner winner chicken dinner. Mantul. Hei, dapat MVP. Padahal main macam marbar tu kan. Okay, tak apa, kita tengok macam mana suhu dia. Jadi kat bahagian depan kita ada suhu sekitar 39 lagi eh. Dia tak nak cecah 40 ke? Sejuk betul kita punya OnePlus Note N10 ni. Okay, sekitar 385 macam tu lah. Okay, not bad. Tengok belakang pula. Belakang mungkin panas 40 pun tak juga. Okay, 39.1. Wow, sejuknya. First time saya tengok untuk sebuah peranti yang mana suhu dia tak terlalu panas dekat sini. Okay, tak apa, kita letak tepi. Dan kalau kita tengok kat sini kan, dah habis dah. Jadi sekarang saya nak set up untuk displaykan dia punya apa, dia punya percentage untuk bateri. Jadi saya onkan bateri percentage 62% untuk pukul 4. Okay, next kita nak test pula Honkai Impact kat sini. Macam mana, boleh ke tak tahan suhu yang sejuk ataupun dia terus ke 40 ke atas. Okay, kita dah berada dalam game Honkai Impact. Jadi kita pangkas dulu semua ni. Okay, apa yang patut kita claim, kita claim. Dan tengok dia punya setting suhu lah. Jadi setting kita akan setkan kepada 4 kualitinya. Okay, dan kita home dan kita main satu game dekat sini. Jom. Jadi jom kita tengok macam mana, best ke tak. Okay, first kali kalau tak ada enemy ni, okay lah, laju lah kan. Okay, tak apa, kita cuba yang macam ni. Dan awal enemy ni nampak gaya, boleh tahan lagi. Dia punya grafik masih lagi smooth macam nak tengok sekarang saya main. Oops, nak lagi. Alamak, terjatuh. Okay, memuaskan. Mungkin anda nampak macam dia punya frame drop ada sikit kat sini, tapi tak ada lah orang kata macam teruk sangat. Dia tak nampak sangat lah dia punya frame drop bro. Apa, saya akan settle semua benda yang ada kat sini. Anda boleh tengok grafik dia just nice kat sini. Untuk grafik tinggi tak ada masalah. Kalau dia intense sangat ada nampak drop sikit, tapi itu biasa untuk Snapdragon 6 series. Tapi ini tak salah saya, inilah siri 6 yang paling tinggi sekali, 690 yang ada 5G. Jom tengok suhu dia. Okay, jadi suhu dekat bahagian depan kita ada sekitar 39.2. dia tak nak cecah 40 lagi. Okay, tak apa, kita bagi peluang lagi. Okay, tengok kat bahagian belakang lah. Belakang kita ada suhu 39.7.9. yes, nah, capai pun 40, tapi 40.5 macam tu lah. Okay, dia masih dianggap suhu yang agak sejuk untuk main game kat sini. Jadi kita dah habis untuk game Honkai, kita main Genshin Impact pula. Okay, kita dah berada dalam game. Alamak, tiba-tiba mana datang belakang ni. Okay, kita pukul dululah. Kacau je. Oh, orang baru nak main je. Okay, settle satu. Jap, tengok setting. Setting pun tak tengok lagi, dah main serang kan. Okay, kita tengok setting. Jadi setting untuk grafik, okay, ini lalu kita akan cuba dengan medium. Okay, kita guna medium. Tak apa, kita akan guna 60 dan jom tengok. Okay ke tak? Jadi nampak lagging sikit kat sini, tapi tak apa, kita nak cuba dulu. Sekejap lagi kita akan tukar balik. Jadi kita lawan ni, ha, tiba-tiba datang serang ni. Oops, silap. Sorry. Ah, sini. Ha. Tiba-tiba datang serang kan. Bukan nak bagi salam ke apa ke. Okay, kita pukul dulu orang ni. Apalah, kita cari yang lain lah. Okay, kalau nak tengok kat sini, inilah 60 frame per second untuk medium. Bagi saya dia nampak ada frame drop sikit lah kat sini. Kena tengok kan, dia tak smooth sangat, tapi still boleh main. Boleh terasa lagi kalau lawan boss mungkin tak lepas kot. Jadi tak apa, kita tukar setting yang lain pula. Kalau tengok setting yang ada lagi untuk grafik, kita akan guna high pula. Okay, high, dan kita akan guna 60. Okay, sekarang saya dah guna high dengan 60. Kalau tengok kat sini, nampak gayanya grafik dia just nice dan smooth juga kat sini. Tak ada masalah. Apapun, kalau anda tukar grafik kat sini, pastikan anda restart. Kalau anda tak restart, memang tak tukarlah. Okay, kita akan cuba yang paling tinggi. Macam mana pula kan? Saya akan cuba dengan grafik highest. Okay, dengan 60. Okay, cun. Dan jom kita restart jap. Jadi dia just nice lah. Dia akan nampak macam ada frame drop sikit lah. Kalau lawan boss mungkin tak apa-apa lepas, tapi kalau main jalan-jalan ni okey lah kan. Sebenarnya nak cari orang untuk serang, tapi tak nampak pula. Tadi nak sangat serang, sekarang tak mau pula. Kalau tengok kat sini lah, kalau dia map dah start besar, dia akan start tak apa smooth. Itu yang kurang best lah. Okay, apapun, saya akan cuba balik sekali lagi untuk grafik. Tak silap saya, yang saya tak restart tadi ialah height.
height. Kita akan cuba height sekali lagi, okey. Jom tengok macam mana. Okey, kalau untuk height ni anda boleh tengok memang smooth kat sini, tak ada masalah. Ha, kalau saya cuba terbang ke apa kan, ha, nampak gaya memang okey sikitlah. Cuma kalau lawan mungkin kurang, tapi bagi saya boleh main dan smooth juga kat sini. Jom kita kacau perkampungan ni, ha. Tengok macam meriah je. Jomlah kita cuba serang-serang sikit. Ada kenui ke ni? Saja tanya. Okey, kalau tengok kat sini memang nice. Okey, dia punya grafik. Okey, kalau dah macam intense sikit tak berapa nak cantik sangatlah. Ha, itu yang tak berapa best. Tapi kalau lawan biasa okey je. Jadi kalau nak guna, mungkin kalau paling tinggi yang anda nak guna kat sini pun mungkin anda boleh guna yang inilah. Yang mana saya guna sekarang ialah height dengan 60 frame per second. Okey, dah settle dan itu sajalah saya nak tunjuk dekat anda. Untuk grafik saya boleh sarankan height dan ke bawah. Height atau medium macam itulah. Jadi jom tengok dia punya suhu. Okey. Suhu dekat bahagian depan kita ada sekitar 41 eh. 41. Kalau tengok 41.8 macam tu, belum 42 lagi. Still lagi dianggap, bagi saya dia sejuk lagi lah. Kalau 43 ke atas tu, ha, itu dah rasa macam overheat sikit lah. Okay, kat bahagian belakang pula. Bahagian belakang ya, panas sikit. Sekitar 42.8.9, 43. Okay, ha, jadi jom kita ubah game lain. Kita akan simpan dia dekat kita punya RAM dan kita akan cuba main PES 2021. Okey, jom tengok. Saya boleh katakan ada kemungkinan juga kalau dia panas, okey, mungkin disebabkan RAM dekat bahagian belakang. Ha, itu salah satu. Dan mungkin kalau dia sejuk sikit ni, mungkin disebabkan punya screen lah. Yang mana saya setting dia dalam, tak silap dalam, oh 50 pula. Saya setting 75 daripada tadi, tapi dia turun sekejap. Tapi bagi saya screen dia okey kot. Okey, tak apalah. Kita tengok video setting. Kita ubah video setting dulu. Kita gunakan height dan frame rate 60. Saya rasa macam ada lagging lah. Saya rasa mungkin saya patut clear RAM. Jadi saya akan clearkan RAM. Okey, dan kita restart balik PES 2021 dan kita akan main satu game. Okey, kita dah berada dalam game untuk PES 2021. Saya tak tahu kenapa dia terlalu adjust sekejap. Saya tengok dia ada auto screen ke? Rasa macam tak. Saya tak onkan auto adjust tapi dia tetap adjust ke 50%. Okey, saya dah cuba untuk 75% dan jom kita passing. Nampak gayanya boleh dikatakan grafik dia tak ada masalah untuk main game PES 2021. Okey, tak apa, kita cuba lagi. Bagi dia panas sikit dulu nak tengok grafik dia. Okey, bounce sekarang just nice. Semuanya cantik, warna pun cantik kan. Okey, nak bagi gol. Alah, tak gol. Alah, hai, tak gol. Tak apalah. Okey, kita teruskan lagi. Kita nak cuba satu lagi trial. Okey gang, dah habis juga kita main. Okey, jom tengok. Bagi saya grafik dia tak ada masalah untuk main PES 2021. Dan kita tengok suhu dia untuk bahagian depan ni sekitar 41 macam tu. Okey, tak ada apa nak panas sangat. Okey, saya akan fokus 41.9 macam tu lah. Okey, tengok kat bahagian belakang. Bahagian belakang kita ada suhu sekitar 42.3. Ha, panas sikit. Tapi still lagi orang kata tak ada lah terlalu panas. Okey, 42.7 macam tu je. Jadi sekarang kita nak ubah game. Okey, untuk PES ni saya akan biar dia dekat bahagian belakang. Dan jom kita main Call of Duty Mobile. CODM. Jom, satu game. Okey, sekarang kita dah berada dalam game COD Mobile. Kita tengok dulu setting yang ada kat sini. Okey, kalau kita ada low, kita boleh guna max, medium max, high max, very high pun kita boleh guna kat sini. Okey, saya onkan semua dan jom kita main satu game, okey? Okey, nampak gayanya warna dia cantik kat sini. Jadi jom kita pergi berperang kejap. Okey, semuanya smooth, tak ada masalah. Woop, 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 woop. Apa jadi kat sini? Okey, ada bomb, kita lari dulu. Kalau anda tanya saya boleh katakan semuanya okey. Memang smooth untuk main COD Mobile kat sini, memang layan habis. Okey, nak cari lagi mana tadi. Oops, depan mata je selalu kan. Ha, kita guna operator skill. Ha, tembak dia. Oh, settle. Mantap lah grafik dia. Jadi kalau tengok setting grafik yang ada kat sini ialah, kalau tengok kan, okey, setting, saya buka setting. Ini ialah setting very high dan juga frame rate very high. Okey, kita settlekan dulu. Okey, kalau tengok memang smooth, tak ada masalah nak main game COD Mobile. Untuk peminat COD memang dia layan je lah main game ni kan. Jadi kita nak test dia punya suhu. Alamak geng, terciduk. Okey, tak apalah. Kita tengoklah suhu dia macam mana kan. Grafik dah smooth kat sini. Okey, suhu dia 42.1 49. Okey, boleh lah. Okey, tak cecah 43 lagi. Tak apa, kat bahagian belakang. Jadi dekat bahagian belakang pula kita ada suhu 42.2 0.3. bahagian kamera ni pun sama 0.4 0.5 6 7 8 9 43. Okey, dia naik sampai 43. Tepat-tepat. Kita abaikan COD Mobile, sekarang kita main Free Fire api percuma. Jom. Jadi kita berada dalam Free Fire Max, bukan Free Fire biasa.
Okey, tengok setting ada kat sini untuk basic. Okey, basic. Mana ada grafik? Ini ada grafik. Jadi kat sini ultra, high res, high dan juga shadow on. Okey. High per second, saya akan gunakan high kat sini. Moda tinggi, jadi jom kita main satu game. Nak tengok dia smooth ataupun tidak. Okay gang, kita dah mendarat dalam Free Fire Max. Ada kucing pula ikut. Hilanglah kucing tu. Okay, tak apa. Jadi jom kita tengok apa yang kita boleh dapat kat sini. Dan kita nak cari orang. Haha. Okay, nampak orang berjauh. Nampak gayanya tak ada masalah dari segi grafik untuk kat sini. Bagi saya smooth. Free jauh sangat, tak apalah, kita cari orang lain lah. Sini ada ring. Haha, okay. Kasih on tembak dia. Alah, hai. Lembabnya senapang ni. Aduh, kita kena tembak balik. Okey, dah settle. Lepas tu pakai shotgun tadi kan? Ada shotgun. Aduh, lupa. Okey, tak apalah. Jadi dekat sini kalau nak tengok, grafik dia memang smooth. Dan apa yang kita nak test sebenarnya, kejap lagi lah nak tengok suhu dia. Jadi, saya akan habiskan satu game. Oh, ada kotak Attack of Titan tu kat sini. Wow. Dan barang dia nampak menarik. Mantul. Tengok, kalau ada keluar noti, dia akan keluar macam ni. Jadi, anda boleh offkan kalau anda guna game mode. Yalah, tak silap saya, game mode dia nama Game Space untuk OnePlus. Okay, kejap lagi kita akan tengok sama-sama. Alamak, kena langgar kereta pula. Aduh, kita ada siduk geng. Kena langgar kereta. Okay, takpelah, kita tengoklah suhu. Okay, kat bahagian depan. Jadi kat bahagian depan kita ada suhu sekitar 42.0. Okay, tak 43, Free Fire tak panas. Okay, takpe, kat bahagian belakang pula. Bahagian belakang kita ada suhu lebih kurang 42.4.6 kat sini. Just nice lah kat sini, tak adalah panas sangat kan. Jadi itu untuk game Free Fire kita. Okey, saya tunjukkan dekat anda dia punya game space kat sini. Manakala kita ada satu game je lagi tak test. Jadi kalau tengok kat sini, kita dah main dah kat sini. Ha, macam nak tengok Call of Duty 22 minit, PES, Honkai Impact pun dah main, PUBG, Aspart 9 semua kan. Dan inilah game mode. Dan kalau saya onkan Fanatic mode, okey, tak silap saya, OnePlus kata dia tak ada Fanatic mode dah lepas ni. Jadi ini mungkin kali terakhir kita nampak Fanatic mode. Jadi jom kita main game terakhir kita, Mobile Legend Bang Bang. Oh, jom. Jadi kita berada dalam game Mobile Legend Bang Bang. Kita tengok setting yang kita ada dulu. Mana dia setting? Okay. Ini bukan setting, silap. Ini yang setting. Jadi kat sini kita onkan semua. Untuk Ultra kita tak ada. HFR kita ada. Okay, kita gunakan height saja. Jadi back dan jom kita main satu game. Mungkin kita main nak habis rank lah. Jadi tak main rank lah, kita main brawl lah. Jom satu game. Welcome to Mobile Legend. Jadi jom kita try. Nampak gayanya benar, saya suka kat sini lah dia punya screen lah. Yang mana dia punya warna tu memang pop kat sini kan. Ini saya pasang pun dalam 75. Jadi terkena tempias. Saya tengok setting yang saya guna sekarang ialah setting jenis height dan semuanya on. Okay, tak apa. Dan tengok sini lancar-lancar pun still okay, tak ada masalah. Dia boleh run dengan sempurna, dengan nampak gayanya smooth. Okay. Dan apa yang saya suka kat sini ialah dia tak ada masalah walaupun touch, apa, ramai sangat yang serang kat sini kan. Dia tak macam siri 6 yang lain. Kalau siri 6 yang lain, dia macam kalau dah ramai-ramai ni, dia start lagging sikit. Tapi yang ini dia still lagi okay. Okay, kita nak tengok lagi sekali. Pakai sekali lagi, kita dah pening lah kat sini. Tapi still lagi dia punya grafik tu masih lagi orang kata sustain, maintain. Jadi tak ada masalah nak main dan saya akan habiskan satu game ni dan tengok macam mana suhu dia. Oh, wow, lagi. Alamak, geng, ciduk. Tapi nak buat macam mana? Takpelah, ini pun last game. Okay, jom tengok dia punya suhu. Jadi dia punya suhu kat bahagian depan kita ada sekitar 42.9. Tak mencecah 43 lagi. Sesuatu yang menarik dekat sini. Okay, jadi kalau kita pusing pula kat bahagian belakang, kat bahagian belakang sini, kat bahagian atas, kita ada ini paling panas lah, 43.9. Sikit lagi 40. Kita cari ada dah 40. Tak ada 40 44. Bukan 40, 44. Jadi bagi saya, dia macam sejuk sikit lah untuk main game dekat sini. Okay, mungkin dia panas sikit sebab kita ada, apa, dia punya apps kat bahagian belakang. Macam saya dah tengok, okay, kita ada 4 lagi game kat sini. 5 game ke 4, macam tu lah. Jadi, jom kita recap balik apa yang dah jadi kat sini. Okay, untuk Aspart 9 dia smooth. Untuk PUBG Mobile, grafik tak tinggi tapi still memang cun untuk Snapdragon 6 series 690. Memang itu tahap dia yang paling tinggi. Kemudian kita ada Honkai. Honkai pun okay, Genshin
mesin anda boleh gunakan sampai high dan dia punya grafik nice juga bagi saya. Next patch 2021 tak ada masalah, Call of Duty memang smooth lah, gila smooth kat sini. Free Fire tak ada masalah. Dan last sekali kita ada Mobile Legend. Mobile Legend bagi saya dia okey, memang nice. Ultra tak ada lah sebab Siri 6 kan untuk Snapdragon memang saya tak expect pun ada Ultra kat sini. Jadi itu saja untuk kita punya OnePlus Nord untuk N10 5G. Jadi apa pendapat anda tentang peranti ni? Anda rasa best ke tak dengan grafik yang disediakan untuk peranti macam ni dan kena tak dengan harga dia? Apa kata anda tinggalkan komen dekat bahagian bawah dan macam biasa jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye bye.